Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambih. Bapak Ibu, para pemirsa, warga besar perguruan Islam Raudatul Jannah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mari sebagai seorang muslim kita sambut dengan penuh kegembiraan sukacita memasuki Ramadan sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga gembira di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Marilah kita laksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita ikhtiar Ramadan kita tahun ini harus lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Apakah ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, bacaan Quran kita, infak sodakoh, zakat fitrah kita, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Khusus untuk keluarga besar perguruan Islam Raudatul Jannah, saya ingin supaya para orang tua, guru-guru memberi motivasi yang kuat kepada anak didik kita. Bahagiakan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Gembirakan mereka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Puasa adalah ibadah yang menggembirakan dan menyenangkan. Bangun sikap itu pada mereka supaya mereka bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Yang sudah wajib, ayo kita support mereka untuk bisa melaksanakan kewajiban. Anak-anak yang masih SD yang sedang berlatih, mari kita dampingi anak-anak kita supaya mereka bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Yang utama dan penting juga dilakukan orang tua adalah libatkanlah anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ibadah di masjid-masjid, di musola-musola, tempat kita berdiam atau kampung-kampung kita. Jika di tempat Bapak Ibu ada masjid, libatkan anak-anak menjadi panitia-panitia kegiatan Ramadan. Jika di situ ada musola dan di situ ada kegiatan Ramadan, libatkan anak-anak untuk menjadi panitia Ramadan. Insya Allah sejak mulai kelas 3 ke atas anak-anak bisa untuk dilibatkan. Dengan begitu anak-anak terlatih soft skillnya, terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, terbiasa bekerja sama dengan orang lain, biasa untuk menerima perintah dari orang dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Itu semua adalah hal-hal penting, ya. Di sekolah anak belajar tentang pengetahuan, ya, tentang keterampilan. Nah, di masyarakat anak-anak kita latih untuk hidup sosial sehingga mereka nantinya akan menjadi kader-kader umat dan kader-kader bangsa. Sehingga Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa, tapi melatih mereka juga untuk terampil hidup di tengah-tengah masyarakat, utamanya di lingkungan masjid dan lingkungan kampung Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.